Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Life Brand. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Baru saja teman-teman telah melihat cara menggambar pohon psikotes. Gambar ini merupakan revisi dari gambar pohon psikotes yang pertama, karena pohon psikotes yang pertama daunnya kurang detail. Sebelum saya membagikan tips menggambar pohon psikotes, saya akan membagikan terlebih dahulu pohon-pohon yang biasanya dilarang untuk digambar. Di antaranya adalah pohon cemara, pisang, kelapa, umbi-umbian, dan beringin. Teman-teman tak perlu menghafal pohon-pohon yang dilarang untuk digambar, karena biasanya tim rekrutmen akan memberikan instruksi tentang pohon-pohon yang dilarang yang saya sebutkan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke tips menggambar pohon. Tips yang pertama adalah gambarlah pohon yang sempurna. Sempurna di sini bukan harus bagus, melainkan sempurna di sini maksudnya adalah gambarlah semua bagian yang ada pada pohon, mulai dari batang, ranting, lalu daun, buah, serta akar. Jadi, teman-teman harus menggambar secara utuh, teman-teman. Mulai dari batang, ranting, daun, buah, serta akar. Lalu, tips yang kedua adalah gambarlah batang pohon yang cukup besar dan terkesan kuat. Karena batang pohon yang besar itu menggambarkan kalau kita adalah orang yang kuat. Lalu tips yang ketiga adalah gambarlah daun yang rindang serta lebat. Karena arti daun yang rindang dan juga lebat adalah bahwa kita mampu menaungi orang-orang di sekitar kita. Lalu untuk tips yang keempat adalah gambarlah pohon yang tinggi, teman-teman. Arti dari pohon yang tinggi adalah bahwa kita seorang pembelajar yang mempunyai cita-cita serta harapan yang tinggi. Lalu tips yang kelima, gambarlah akar yang lebat, teman-teman. Arti dari akar yang lebat ini adalah bahwa kita memiliki pendirian dan pegangan hidup yang kuat. Lalu tips yang keenam adalah jangan sampai lupa menggambar buah. Karena buah ini menyimbolkan bahwa sesukses apapun kita, kita tak akan melupakan orang-orang di sekitar kita. Lalu tips yang ketujuh adalah tarikan garis yang tegas, teman-teman. Dan jangan patah-patah. Nanti teman-teman menggambar yang tegas, jangan yang patah-patah. Karena tarikan garis yang tegas menandakan bahwa kita orang yang percaya diri. Lalu tips yang kedelapan, gambar harus center, teman-teman. Jadi jangan terlalu ke atas ataupun ke bawah, dan jangan terlalu menyamping ke kanan ataupun ke kiri. Jadi harus center tepat di tengah-tengah. Oke. Baru saja kita telah mengetahui tentang cara menggambar pohon psikotes beserta tipsnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.